Yang ikut juga menyita perhatian kemarin ya, ini adalah soal kucing kesayangannya Prabowo Subianto yang ikut melenggang ke istana, ikut pindah. Ikut pindah juga ya ke sana. Karena selain mengundang komentar dan reaksi lucu dari warganet, ada sejumlah tokoh juga nih yang tidak mau ketinggalan untuk selfie bareng Bobby, kucing kesayangan Prabowo. Dari Kertanegara menuju Istana Negara. Ya, ini dia si gemoy Bobby Kertanegara. Kucing kesayangan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto yang ikut diboyong ke istana. Selepas pelantikan, terekam momen saat Prabowo Subianto beberapa kali mengelus kucingnya yang duduk anteng di pet strollernya saat pertama kali berada di istana kepresidenan. Presiden Prabowo juga sempat nyeletuk ingin menunjukkan kamar Bobby. Rekaman momen manis ini diunggah dalam akun Instagram resmi @BobbyKertanegara pada Minggu dan hingga saat ini sudah tembus 2,4 juta penonton. Keberadaan Bobby pun menarik perhatian berbagai tokoh yang tak mau kalah mengunggah pose bersama Bobby dalam akun Instagram masing-masing seperti Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Bakri, hingga penyanyi sekaligus anggota DPR RI Mulan Jamila. For your information, Bobby Kertanegara yang merupakan anabul hasil rescue ini sudah setia menemani Presiden Prabowo sejak tahun 2016 loh. Selamat ya Bobby, resmi jadi kucing istana nih.